ini kan maksud menanyakan maksud sampai dalam kayak gini menghubungi saya juga buat apa saya menghubungi dia gitu kan. Kan gini, tadi udah disampaikan bahwa ini istilahnya belum disebut nama, tapi like kami GR nanti kan namanya belum disebut ya. Tapi kali ini kenapa Arif Bupaper? Karena jelas orang BDP sudah menyebut nama klien kami atau ahli kita. Dan kalau dia ada konsekuensi karena dia menghubungi ataupun dia pernah saya pernah hubungi atau dia pernah menghubungi, ya mungkin dia nggak sempat juga kan menghubungi saya, dia udah talkshow di TV-TV, udah endorse banyak, undangannya banyak. Sekarang dia menikmati kan? Justru menurut saya sih dia menikmati. Beneran banyak sama sekali, tak mungkin lewat DM atau lewat apa gitu sudah belum secara pribadi belum. Dia nggak ada. Dari atas ke dianya mas. Setelah kasus ini ya. Terkait bibit yang bilang kita dibeli mini kupon itu untuk merendam kamu sendiri, itu gimana tanggapannya pak? Apa? Untuk apa? Minta dibeliin mini kupon. Itu gimana tanggapannya? Saya kok punya duit lebih, saya mendingan beliin buat orang tua saya, beli buat orang tua saya, buat adik-adik saya 11 orang. Dan menurut saya, mendingan tuh duit daripada beliin mobil buat orang gak jelas, maksudnya gak mending saya bikin gak buat anak yatim, lah. Buat bagi-bagi berbagi ke orang, ke follower-follower saya yang gak mampu, kayak subscriber-subscriber saya yang lebih membutuhkan, buat apa saya harus bagi-bagi mobil. Kalau yang keduanya Amnesia, terkait yang tentang Amnesia setelah pertemuan itu kata masa lupa terhadap setelah ketemu dengan Bibi, gimana tanggapannya? Amnesia itu gimana maksudnya? Lupa ingatan maksudnya? Maksudnya kan dia nggak nyebut nama saya. Yeah. Kenapa saya harus ngerasa saya gitu? Yeah. Kalau udah nyebut nama baru jelas. Gitu. Iya nggak? Iya nggak bang? Dia kan punya apa mungkin dia nyebut genderuwo atau nyebut saya saya nggak tahu. Tapi itu kan yang dia munculkan itu screenshotnya Line, Telegram dan sebagainya. Berarti Ata kalau apa tidak mengaku itu berarti bisa dibilang itu chat bikinan gitu, benar tak? Atau gimana? Ya itu Mas yang bilang ya, bukan dari mulut saya. Nanti kita lihat. Tapi nanti kita bisa dikaji lagi. Tapi Ata pernah gak sih ngechat dia? Kalau dalam waktu-waktu ini ya nggak pernah lah. Sampai. Nggak sebelum adanya kasus ini. Ya dulu yang urusan kolep aja. Gak pernah merayu kah? Coba merayu. Ya, Bapak, terkait dengan menikmati, tanda petik yang tadi sampai dan buat rupu. Pertanyaan konteksnya langsung. Masa pindah-pindah? Dari media mana, Mas? Lupa, Mas. Anda dari media mana? Tanya itu benar atau tidak, menikmati itu. Langsung di kan tadi saya udah bilang 4 kali, 5 kali saya bilang saya enggak tahu menikmati apa. Cukup. Udah ya? Cukup. Saya cukup. Sekarang kita ke sana di kantor pos. Kita mungkin nobita sendiri ada bagian skor terang. Tadi saya udah jelasin. Saya kerugian saya banyak. Keluarga saya, orang tua saya, nama saya. Terus deal-deal saya mungkin bisa berjumlah miliaran rupiah saya rugi hanya karena seperti ini, mungkin isu-isu seperti ini mungkin dia hanya bisa untung, guanya rugi. Jadi menurut saya ini sangat merugikan lah buat saya dan gak ada untungnya buat saya. Dan ini saya sedih banget sih kenapa orang-orang bisa berita-berita kayak gini bisa dimakan gitu sama dia. Artinya untuk sendiri hari ini angkat bicara itu udah